Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel VTP. Oke, sobat sekalian, kali ini kita mendapati permasalahan pada sebuah mobil air radiator terkuras cepat, dan kita analisa masalahnya itu ada di water pump yang ternyata bocor. Kita bisa lihat rembesan air yang keluar dari water pump, kemungkinan ada kebocoran di oil seal atau perpaknya. Untuk itu, untuk lebih detailnya ikuti terus video ini sampai selesai. Oke, pertama kita lakukan pembongkaran pada kuli water pump. Jangan ditiru ya guys, ini seharusnya mesinnya dipinginkan dulu, kemudian kita jangan tiru adegan ya. masih dalam keadaan suhu kerja. Terus kita sekarang ini air radiator panas ya. Thank you.
bikin bocor air radiator perpetnya ini, gasketnya ini. Nah, kita akan lakukan penggantian dengan yang baru. Oke. Sebelum kita memasang yang baru, kita perlu membuka semua ini, yang gasket yang lama. Oke.